teman-teman, selamat datang di SPN Channel. Hari ini kita akan membuat ramuan penambah imun tubuh ya teman-teman, atau daya tahan tubuh. Yang pertama kita siapkan dulu 140 gram temulawak, 70 gram kunyit, 30 gram jahe, 4 ruas batang kayu manis, 1 sendok garam, 2 batang serai, 1 helai daun pandan, 200 gram gula aren. Kalau nggak ada gula aren juga gula merah nggak apa-apa teman-teman, tapi lebih bagus gula aren. Terus setengah jeruk nipis, nanti kita pakai setengah aja teman-teman ya. Lalu kita potong ya teman-teman, kita potong sekarang. Kita potong dulu temulawak. Temulawak ini fungsinya sebagai antioksidan, juga anti peradangan, anti jamur, dan juga mengobati masalah, dapat mengobati masalah pencernaan ya teman-teman, seperti lambung dan juga penambah nafsu makan teman-teman. Lalu untuk kunyit ini mencegah kanker teman-teman fungsinya, dan juga mencegah penyakit jantung, mengurangi nyeri pada penderita osteoartritis, dan juga meredakan nyeri pada saat haid. Lalu jahe fungsinya untuk memperkuat sistem imun kita, menangkal infeksi bakteri dan virus. Ini teman-teman ya fungsinya. Biasanya juga untuk ini ya teman-teman, pereda ini kadang tenggorokan juga bisa teman-teman jahe. Lalu untuk serai ini untuk obat batuk biasanya teman-teman, darah tinggi, dan juga menjaga sistem pencernaan untuk mengatasi masalah kayak flu, hidung tersumbat. Juga serai ini berfungsi untuk meningkatkan daya tahan tubuh juga ya teman-teman, jadi meningkat imunitas juga teman-teman. Serai ini ternyata selain sebagai bumbu dapur ya teman-teman ya. Untuk daun pandan nih teman-teman, fungsinya untuk mencegah penyakit jantung juga teman-teman. Ini ya, sekarang kita masukkan semuanya teman-teman. Kita masak semuanya. Nanti dipakai setengahnya aja ya teman-teman, jeruknya terakhir aja. Pada air, kalau sudah airnya sudah mendidih. Kita masukkan semuanya. Kita lalu aduk ya teman-teman, kita diaduk dulu, lalu dibiarkan tunggu sampai mendidih ya teman-teman. Nanti kalau sudah mendidih jangan lupa masukkan perasan jeruk ya teman-teman. Jeruk ini fungsinya untuk vitamin C, juga untuk penambah imun juga ya teman-teman ya. Ini setengahnya aja teman-teman. Oh iya teman-teman, apa untuk garam tadi teman-teman, fungsinya ada fungsinya juga ya teman-teman, selain sebagai penyedap apa penambah rasa supaya lebih enak ya teman-teman, garam juga untuk melancarkan metabolisme dan menjaga kesehatan pencernaan ya teman-teman. Sedangkan gula aren untuk membantu pertumbuhan sel, menangkal radikal bebas, juga meningkatkan daya tahan tubuh. Ini teman-teman setelah dingin kita taruh di gelas dan siap disajikan ya teman-teman. Oke teman-teman, sekian video dari saya, jangan lupa like dan subscribe ya, semoga bermanfaat. Bye bye.